kembali lagi kepada calon. Pak, untuk kesiapan Angkasa Pura sendiri terkait pembukaan internasional 14 Oktober seperti apa? Yang pasti memang kami menunggu regulasi resmi dari Kementerian Perhubungan. Itu yang pasti yang pertama. Tetapi sambil menunggu hal tersebut, kan memang Pak Luhut sudah menyampaikan bahwa Bandara Igusti Ngurah Rai Bali akan dibuka penerbangan internasional tanggal 14 Oktober. Nah, sambil menunggu regulasi, tentunya kami sudah mempersiapkan segala sesuatu yang memang harus kami siapkan. Misalnya, lebih ke protokol kesehatannya, protokol kesehatan kepada para penumpang. Jadi ketika penumpang itu landing, apa yang harus dilakukan pertama kali. Jadi mereka, kami mempersiapkan thermal scanner di situ. Kemudian yang kedua, kami menyiapkan PC sebanyak kurang lebih 28 PC yang nantinya akan digunakan sebagai semacam aplikasi yang menyatakan bahwa jumlah penumpang yang datang kemudian jumlah penumpang yang masuk ke hotel itu angkanya sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tempat KKP kami sudah menyiapkan. Kemudian tempat bilik PCR kami sudah menyiapkan sebanyak 20 bilik dengan 10 alat PCR, alat tes. Kemudian lanjut ke imigrasi juga sudah siap. Kemudian bea cukai juga sudah siap. Nah, ketika sambil menunggu hasil PCR, itu nanti mereka akan ditempatkan pada area holding atau holding area. Hal ini untuk menunggu para penumpang ini menunggu hasil PCR keluar. Nah, ketika PCR keluar, ketika hasilnya memang negatif, yang bersangkutan akan istilahnya melakukan check out yang akan kami tempatkan itu di dekat area holding. Nah, ketika memang negatif, maka mereka akan kami tempatkan pada area isolasi yang letaknya tidak jauh dari holding area. Itu dari sisi kedatangan. Kalau dari sisi keberangkatan, tentunya kembali regulasi di negara tujuannya. Dan sistemnya sama, tidak jauh beda dengan sistem penerbangan internasional pada umumnya. Hanya menambahkan dokumen-dokumen kesehatan.